Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terputus. Nikmat yang sangat banyak, di antaranya adalah nikmat iman serta nikmat Islam, dan tak lupa dengan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat datang ke masjid ini, datang untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian diteruskan dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Tentu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah di broadcast, insyaallah, ya, ini kultum Pak ya, sebentar saja, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang menjadi asas kita, yaitu tentang sempurnanya agama Islam. Di awal saya kajian, atau di setiap saya kajian Pak, entah itu khutbah Jumat, bahkan tadi saya mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Artinya agama Islam ini Pak, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi bukan beban sebenarnya. Nikmat agama Islam ini adalah nikmat Allah kepada kita semua. Dan itu nikmat yang paling besar. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ada sebuah ayat. Ya, insyaallah antum semua sudah hafal dalam surat Al-Maidah. Ayat itu berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu cuma sekedar potongan ayat, Pak. Ayatnya kan panjang aslinya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu Islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, saya akan berbicara secara singkat. Ya, kalau panjang lebar nanti kita buat kajian sendiri aja. Oh, setengah jam satu itu buat kajian sendiri. Ini sekarang kita kultum ya. Jadi dengarkan baik-baik ayat ini, Pak. Dikatakan adalah ayat yang terakhir turun. Katanya wallahu a'lam bishawab. Tetapi ayat ini turun ketika haji wada. Ya, ayat ini turun ketika haji wada. Di antara para sahabat ada yang gembira. Di antara para sahabat ada yang sedih. Loh, kenapa? Ada beberapa sahabat yang tahu bahwasanya oh, agama Islam itu sudah sempurna. Berarti apa? Nabi sebentar lagi meninggal, tugasnya Nabi selesai. Ya, agama Islam sudah sempurna. Sahabat ada yang sedih. Ada sahabat yang gembira, kenapa? Oh, alhamdulillah agama Islam sudah lengkap. Orang-orang Yahudi mendengar ayat ini juga, Pak. Orang Yahudi, mereka berkata apa? Wallahi,
Kalau seandainya ayat ini turun di kalangan orang Yahudi, ayat semisal ini turun di kalangan orang Yahudi, kita buat hari itu sebagai perayaan, kata orang Yahudi. Loh, kenapa? Karena di dalam agama Yahudi belum pernah satupun syariat itu turun secara lengkap seperti syariatnya Nabi Muhammad. Belum pernah. Nabi Musa diutus dengan syariat jelas. Nabi Musa meninggal. Syariat Yahudi belum lengkap. Ya, diteruskan oleh Nabi Harun. Nabi Harun meninggal. Belum lengkap lagi, diteruskan oleh Nabi yang lain terus-menerus sampai syariatnya lengkap. Itu Yahudi itu belum pernah satupun diturunkan Nabi dengan syariat yang lengkap belum. Hanya Islam, Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya di al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Perhatikan, Pak, kata-kata sempurna. Artinya apa? Benar-benar agama Islam ini telah menjadi pedoman hidup bagi kita sempurna di semua segala aspek. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, masih ada korelasinya ayat selanjutnya itu. Masih ada korelasinya. Apa itu? Bahwasanya aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Maksudnya apa? Agama Islam ini nikmat kepada kita semua, Pak. Nikmat banget, wallah nikmat. Di mana kita itu tinggal melaksanakan saja apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah, cukup hidup kita insya Allah lurus. Dan barang siapa yang melenceng dari syariat Islam, jelas nanti gak benar. Semua yang mengkhilafi syariat, jelas gak benar. Kalau saya katakan sempurna, Pak, artinya Islam itu memasuki segala aspek dalam kehidupan manusia. Saya contohkan dalam bernegara sekalipun, ya, pemerintah itu Islam sudah mengatur. Kita berumah tangga, Islam sudah mengatur. Di dalam dunia pendidikan, Islam sudah mengatur. Maka gak perlu lagi kita cari referensi dari orang luar. Gak perlu. Itu enaknya orang Islam, tinggal belajar hadis Nabi, tinggal belajar Al-Quran, selesai. Karena kalau kita lihat, Pak, sekarang, zaman sekarang, itu orang itu kadang-kadang, ya, kalau misalnya dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Allah, cuma sekedar ya, oh ya, itu toh. Tapi begitu ada orang Barat, ya, orang Barat mengumpamakan sesuatu, baru percaya. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Ini baru terjadi kemarin. Teman saya, itu dia itu memelihara anjing. Memelihara anjing. Kan jelas, nggak boleh memelihara anjing itu nggak boleh sudah. Dalilnya dalam Al-Quran jelas. Bukan dalam hadis jelas nggak boleh memelihara anjing. Tapi teman saya nggak percaya. Terserahlah, dikasih dalil hadis terserah. Nah, kemudian datang nih, tiba-tiba ada apa namanya penelitian dari Barat. Oh, ternyata anjing itu di air liurnya ada bakteri begini-begini-begini yang nggak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah begini-begini-begini. Baru dia sadar, oh iya ya, benar, berarti bahaya ini. Berarti kan, Pak, ketika dikatakan hadis Nabi, oh nggak percaya. Begitu turun ada penelitian dari Barat, oh iya saya seperti ini. Itu sering terjadi. Padahal syariat ini tinggal laksanakan sudah selesai. Barat itu mikir muter-muter untuk bagaimana kehidupan. Akhirnya kembali lagi ke Islam. Contoh yang lain, simpel aja, air minum, air mineral, air putih. Rasulullah SAW kalau minum baca bismillah, bismillah minum. Katanya kalau air putih itu dibaca-bacakan pujian, kalimat syukur, kalimat apa gitu yang baik-baik, itu nanti molekul airnya berubah jadi bagus gitu. Kalau dikatakan buruk, nanti molekul airnya berubah jadi buruk. Nah, kemudian ketika orang baca, oh benar ini ya. Berarti besok, mulai besok ya, saya akan minum, kalau minum baca bismillah. Lah, hadisnya tuh di mana dulu gitu. Hadisnya Rasulullah mengatakan kalau minum itu baca bismillah, itu taruh di mana? Kok begitu ada penelitian Barat baru percaya? Islam itu masya Allah, Pak, sudah lengkap, Pak. Gak perlu lagi kita mencari yang lain, sudah tinggal laksanakan, sudah selesai. Apa susahnya? Walaupun kadang-kadang memang kita gak perlu tahu hikmahnya, gak perlu tahu hikmahnya, Pak. Oh, ini misalnya sholat hikmahnya apa ya? Gak perlu tahu. Nanti ada lagi penelitian dari Barat bahwasanya di dalam otak itu ternyata ada suatu bagian yang enggak kena darah kecuali kita sujud. Oh ya, baru bisa saya sholat. Telat, Pak. Islam sudah duluan, tanpa perlu tahu hikmahnya apa, laksanakan.
Ini nikmat ya Pak? Nikmat. Orang barat perlu apa namanya mengkaji bertahun-tahun baru nyampe. Kita tinggal melaksanakan syariat Nabi. Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Dan nikmat gak Pak? Nikmat sekali, Masya Allah. Ya, tinggal melaksanakan, kok gak mau. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan kepada kita di dalam sebuah hadis yang sahih, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Engkau kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang terdahulu. Hadwal quddati bil quddati. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit. Wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhruju khuladun bil ladakhutum. Sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, ya masuk ke lubang yang kecil, ikut masuk. Para sahabat mengatakan, al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, yang kau maksud ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Qala faman, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Yaitu kebanyakan kita Pak, kebanyakan kita ngikutin mereka, apa namanya, nunggu penelitian mereka. Nanti kalau mereka sudah meneliti, hasilnya dipublish ke kita, baru oh iya, ini cocok dengan syariat Islam. Kebalik. Kebalik banget, kita ya duluan dari mereka. Saya kisahkan guru saya di Pondok Al-Irsyad dulu. Beliau pernah menghadiri sebuah konferensi pers, konferensi gitulah. Ada seorang profesor dari barat datang ke Jakarta. Beliau hadir. Kemudian profesor ini mendapatkan Nobel atas penelitiannya, mendapatkan penghargaan atas penelitiannya. Antum tahu penelitiannya tentang apa? Beliau mempublish sebuah artikel bahwasanya pendidikan yang terbaik itu kalau misalnya kita setelah berteori langsung dipraktikkan. Itu setelah dia meneliti bertahun-tahun. Nah, dengan artikel ini beliau mendapatkan penghargaan. Datang guru saya ngomong, "Pak Prof, Anda itu terlambat." "Loh, kok terlambat? Islam 1400 tahun yang lalu sudah mempraktikkan." "Loh, kok bisa?" "Surat Al-Asr." "Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat." Kecuali orang-orang yang beriman. Iman artinya ilmu dulu. Setelah itu apa? "Wa amilus shalihat," beramal saleh. Jadi Anda telat, Islam sudah duluan mempraktikkan semua setelah belajar dipraktikkan. Ya. Kenapa kita harus nunggu dari barat penelitian baru kita laksanakan? Oh, itu kan salah Pak kita. Kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, ini loh agama Islam, nikmat Allah yang terbesar kepada kita semua umat manusia. Tinggal laksanakan. Enggak perlu nyari hikmahnya dulu apa enggak perlu. Karena hikmah yang paling utama itu adalah al-ubudiyah. Misalnya Pak, antum datang larangan khamr, tidak boleh minum minuman keras. Antum tanya hikmahnya apa? Enggak perlu ditanya hikmah. Hikmah yang paling utama adalah al-ubudiyah. Kita itu menghambakan diri kepada Allah. Allah melarang, laksanakan. Ya. Itu hikmah paling utama. Kenapa, Pak? Contoh pengharaman babi. Pengharaman babi. Orang pertama enggak percaya begitu barat. Oh, ternyata babi itu ada cacing pita begini. Akhirnya orang meninggalkan. Bukan karena perintah Allah, tapi karena apa? Oh, ini penelitian barat. Nah, sekarang Pak, misalnya ada obat yang bisa mengeliminasi semua cacing pita di dalam daging babi, kira-kira dia kembali enggak? Kembali. Makan babi. Kenapa? Pikirannya, oh ini pokoknya hikmahnya begini. Salah itu, Pak. Hikmahnya apa? Kenapa kita meninggalkan makan babi? Al-ubudiyah. Ya. Kita beribadah kepada Allah semuanya, apapun yang terjadi. Kenapa kita minum sambil baca bismillah? Al-ubudiyah. Menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita begini? Al-ubudiyah semuanya. Hikmahnya itu adalah kita beribadah kepada Allah. Jadi Pak, ketika saya mengatakan di awal khutbah, di awal kajian, di awal kutum bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar kepada kita, maka itu memang benar-benar nikmat Allah yang paling besar. Yang mana kita tinggal mempelajari saja selesai. Enggak perlu nunggu penelitian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman kita semua. Semoga kita dapat selalu istiqomah di dalam dinul Islam tanpa meragukan sedikit pun apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dam. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.